Indra Mayu, pegawai kantor urusan agama atau KUA Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat bersama PAIR Dharma Wanita dan Ranting Cinta pada hari Selasa tanggal 11 April tahun 2023 memanfaatkan momen bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah menyelenggarakan kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat Kecamatan Bongas. Kegiatan berbagi takjil yang diselenggarakan tersebut hadir Camat Bongas Rohaedi yang antusias diikuti oleh karyawan KUA Bongas. Usai acara berbagi, Haji Suyitno selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongas kepada Kreator TV menjelaskan, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan bagi umat muslim. Bulan Ramadan juga sangat memiliki keutamaan dan berbagai keistimewaan lain yang tidak dimiliki bulan lainnya. Keberkahan bulan Ramadan merupakan momen yang tepat bagi kita semua untuk berbuat kebaikan yang dianjurkan, yaitu bersedekah dan berbagi. Dengan kegiatan berbagi menu buka puasa yang kami selenggarakan ini bertujuan untuk melatih semangat dan memberikan motivasi untuk saling berbagi kepada sesama, agar kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, tuturnya. Dewa Warlan menyiarkan.